Duri Yang Maha Mulia Tuanku, mempersilakan Tuan hamba ke istana. Baiklah. Silakan, Tuan. Berasal dari tanah Arab. Tapi sudah lama Patik berdagang ke negeri Hindustan dan di lain-lain kawasan di Pulau Andalas ini, Tuan. Betul diberitahu, Tuan hamba berkakuan ganjil di tepi pantai tadi. Apa betul ke begitu? Ampun, Tuan. Pada pandangan orang memanglah ganjil. Patik cuma menunaikan fardu sembahyang, satu daripada rukun Islam yang diwajibkan ke atas Patik, Tuan. Islam? Islam ini. Islam ini ialah satu agama yang sudah mulai berkembang di Aceh, Pasai, Pariaman dan juga di lain-lain tempat. Banyak raja-raja di sebelah pulau kecil ini yang sudah memeluk agama itu. Apa benar ke itu? Benar, Tuan. Cubalah Tuan hamba terangkan. Apakah dia keistimewaan agama ini? Mohon Padik menerangkannya, Tuan. Islam itu agama yang membawa peraturan dan ketertiban kepada segala segi kehidupan kita, Tuan. Islam mengajar manusia supaya menganuti Tuhan sendiri. Islam mempercayai akan adanya Tuhan, Allah yang satu, yang kekal, yang berkuasa, yang pemurah, yang adil, yang amat mengesihani, Tuan. Bagaimana tak rupanya Tuhan itu? Allah tidak mempunyai bentuk serupa manusia atau sebarang kejadian pun di dalam alam ini, Tuan. Tuhan itu kah yang disembah? Atau adakah Tuhan yang lain lagi? Tidak, tidak ada Tuhan yang lain, Tuanku. Segala-gala yang ada di dalam alam ini, Tuhanlah yang menjadikannya. Dan Tuhan itu sahajalah yang mesti disembah, Tuan. Siapakah yang mencipta agama ini, Maulana? Islam tidak dicipta oleh sebarang manusia, Tuan. Islam diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hukum-hukum agama ini ada terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Inilah kitabnya. Membuat barang yang wajib dan menjauhkan segala yang haram, Tuan. Cubalah tunjukkan bagaimana caranya untuk masuk agama Islam ini, Tuan. Syarat yang pertama, mengucap dua kalimah syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Artinya, aku naik saksi tiada lain Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Silalah ajarkan kita kalimah syahadat itu, Maulana. Betul fikir, orang-orang besar kita pun patut memeluk agama ini. Ampun, Tuanku, beribu-ribu ampun. Agama Islam tak boleh dianut dengan paksa, Tuan. Siapa yang ingin, hendaklah memeluk dengan ikhlas hatinya sendiri, Tuan. Kalau begitu, terpulanglah kepada datuk-datuk sekalian. Ampun, Patik, beribu-ribu ampun, Tuan. Pada pandangan Patik, jika Tuanku memandang agama ini elok, maka eloklah pandangan Patik, Tuan. Benar! Maulana,
Ajarkanlah kepada kami semua kalimat syahadat itu. Mohon tuan. Sekarang sebutlah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله orang. Selama agama itu masuk ke Melaka, banyak peraturan-peraturan baru mengikut agama itu dijalankan. Sehingga Raja Permaisuara sendiri pun mengubah namanya. Ya, sekarang baginda bergelar Sultan Mahmud Shah, Tuan Sidang. Aku suka kampung kita ni mempunyai peraturan. Jikalau penganjur agama itu datang kemari, siapa nak ikut aku masuk Islam? Apa guna kita mengubah cara hidup kita? Kalau cara hidup kita tak betul, kita mesti merubahnya. Kampung kita belum ada mempunyai peraturan yang tertentu. Masing-masing berbuat apa saja yang disukainya. Tok Sidang ni macam ada orang yang disindirnya. Saya juga sudah mendengar. Kalau tak salah, agama itu melarang kita makan babi, makan kera. Boleh jadi minum tuak pun tak boleh. Apa guna kita hidup kalau banyak sangat yang tak boleh kita buat? Betul kata Merah, memang betul. Kalau tak bagus agama ini, takkanlah perkembangannya sampai begitu merebak sekali. Pak Karma nak ke Melaka besok, kan? Tok Sidang. Bagus. Tolonglah tanya-tanyakan tentang hal ini, supaya kita lebih jelas lagi. Saya punya cadangan pun begitu juga. Itu dia, ya. Kalau Pak Karma lupa besok, saya ingatkan dia, Tok. Bagus. Sekarang, marilah kita rundingkan pula tentang hal ladang lada hitam kita yang di baru sana, ya? Bagaimana kalau kita suruh budak-budak kita itu menempat ladang-ladang baru kita? Baru saja. Marilah. Orang tu betul lah. Dia dengar kat Melaka ada agama Islam, dia orang bersibuk pasal Islam. Dia dengar kat Melaka ada pasal lada hitam, dia orang berunding pasal lada hitam. Nanti dia dengar kat Melaka dia nak beli perempuan, dia orang pun jual lah anak bini dia orang tu. Mari pergi rumah, ya? Aku dah pergi rumah kau, nak juga ke rumah sekejap. Wira.
Ayah kau belum balik lagi? Belum, Mak. Ada dia beritahu engkau supaya kau menolong dia muatkan barang-barang ke perahu besok? Ada. Tadinya agaknya lama Mak tinggal di Melaka, Mak. Lama juga agaknya. Sebab ayah kau tu dah tertarik hati tentang agama Islam yang baru sampai ke Melaka tu. Mak pun tertarik hati juga. Ingin juga nak tahu, Ida. Jangan kau pembakar karut tu, Mak. Kita cuma nak tahu saja. Baik kita buat tahu ladan, buruk kita jadikan sempadan. Adik tak datang sama? Datang. Kusuma, tak kesiankah kau padaku kalau kau pergi ke Melaka mengikut ayah? Aku tinggal di sini menanggung rindu. Bapau di atas kesini. Kesini berisi kain suci. Daun di mata dekat di hati. Tambah rapat kesini. Nanti kau jatuh hati pula dengan orang Melaka kesini. Ceritanya orang Melaka gagal gagal. Kau pun tak kurang gagahnya. Janganlah kau bimbang. Aku tak akan berubah. Aku tandu kalau kau tak berubah. Kalau hati sudah suka, itulah tanda bunga kasih bermula di dalam jiwa. Memang benar kata indah, berkasih ada tanda. Tetapi hati mana sanggup berani sepanjang masa. Berputus asa jangan, mengeluh pun jangan. Tenangkan hati, janji jangan luputkan supaya aman. Berpisah lama jangan, berjauh pun jangan. Supaya rindu tidak jadi berhalan menyiksa badan. Hati susah jadi senang, kenangan jika datang. Terasa kasih sama tiba menjelang, menambah sayang. Sebab apa hati resah, seperti orang salah. Itu ketanda kasih akan berpisah membawa dua. Berputus asa jangan, mengeluh pun jangan. Janji jangan lupakan supaya aman. Berpisah lama jangan, berjauh pun jangan. Supaya rindu tidak jadi bebanan menyiksa badan. Adi! Adi! Mana? Mari! Kau pergi dulu lah. Mari lah. Tinggal. Kita jumpa lagi sebelum kau balik. Hei, Abu! Ya, Wak. Alat ikan tu, tolong taruh di alam perahu. Baik, Wak. Mana dia Suwirani? Aku dah pesan suruh datang menolong, tapi dia tak datang. Entahlah. Ira tu payah nak dihantar. Dia suka nak main-main gaya.
Ah, Bagong, lewat, mari. Kau tolong carikan si Wira, hilangkan, aku nak berangkat sekarang. Lewat. Bagong, barangkali dah pergi bermain-main dekat kebun manggis tu. Aku pernah tengok Haji mengalahkan Wira tahu. Apa pun cakap ini, berapa petaruh? Mari, satu orang 5 perak. Ayah kau suruh ke pantai. Dia sudah dekat nak belayar. Kau pergi dulu. Nanti aku datang. Baik. Adi, kalau kau rasa tak puas hati, kita main jalan lain pula. Mari. Kau pegang. Mana lagi menang tau? Tidak, Wira menang ni. Kalau musuh sampai jadi, mana aku tak tahu. Kau takkan boleh jadi musuh aku, Wira. Kau akan pakai ipang aku. Mari kita pandai. Kita bisa aku. Mari. Sudah siap, Wang? Mak, itu apa datang? Kita semua dah siap. Semua dah siap. Baru dah nampak batang hidungnya. Kenapa tak tunggu saya tiba? Kalau nak menunggukan kau, sampai besok pagi pun belum aku berangkat lagi, Wira. Wira, kau tolong tengokkan rumah dan kebun kita. Lebih-lebih lagi, kebun cengkeh yang sebelah kebun Tok Cidang tu. Baik, Pak. Kau jangan suka main-main saja, Wira. Tahulah, Mak. Mari turun. Pergi, Bang. Pergi, Haji. Eh, Kusuma. Eh, jangan tertawan dengan orang Melaka ya. Ingat. Eh, Kusuma. Selamat jalan. Eh, Kusuma. Kak Karma tak ada, Wira berhantu macam selalulah. Tak ada siapa di sedangkannya. Kebang yang sudah tutup pula. Hey, 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 hey
sekarang sedikit sama-sama dirasa. Sedikit samun memangnya aku suka. Siapa menentang binasa. Dari barang yang lembut, barengan semua jadi mangsa, tak takut terkadu bahaya. Mencari kerak nasi, perut kosong mesti juga diisi. Tidak akhirnya walaupun sudah basi, ku telan supaya tak mati. Jadi orang kaya, kalau hati tidak senang dan dia, lebih baik mengikut macam kita, mencuri, merayau, menyiksa. Pandang. Hey.
Kawan-kawan kau ramai, Wira. Tetapi kalau seorang sama seorang kau pengecut. Jangan, jangan. Ada apa, Jawi? Jangan kau nak berpura-pura dengan aku, Wira. Kononnya dalam kampung ini kau lah yang paling handal. Anak bini orang kau kacau. Tetapi bila kau kacau, Citra memang sengaja kau nak bertentang dengan aku, Wira. Aku tak apa-apa, kan, Citra. Aku cuma mau tengok berapa cantik badannya. Kau sungguh bertuah, Jawi. Citra memang cantik. Wira, jangan kau pikir dalam kampung ini tak ada orang yang berani menentang kau, tahu? Patutnya dulu kau sudah diajar. Hari ini aku akan mengajar kau, tahu? Aku tak mau cari gaduh dengan kau, Jawi. Ah, tengok ini. Ini pakaian Citra. Ambillah balik. Kau sangka aku budak-budak kau nak urung-urungkan, ya? Aku tak takut walaupun 10 kawan-kawan kau. Mampus kau hari ini. Hari ini, biar seorang dengan seorang. Damat, Butu, angkat, antar ke rumah dia. Yang lain semua mari kau balik. Perkara ini tak berbalas. Kau takut kau pagi? Kau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Siaga. Lebih baik kita adukan perkara ini kepada Tok Sidang ini, Pak. Sebab si Wira berdebat itu banyak kawan-kawannya, Pak. Sia-sia saja kalau cuma kita yang menentang dia, Pak. Tentu tahu apa sebabnya aku datang. Kau ingat tak? Kau ada memberi malu kepada si Citra.
Saya cuma bergurau-gurau saja. Apa salahnya itu, Tok Sidang? Tak salah. Kau bunuh lakinya, si Jawi. Itu tak salah ke? Dia yang mula-mula nak bunuh saya, Tok. Kau tak guna berdalih-dalih lagi, Wira. Balai Sidang sudah memutuskan kau bersalah. Kau akan didenda dan didera. Lebih baik kau turun menyerah. Sebaik kerja, Tok. Kalau tak mau diajak dengan berlembut, kami akan menggunakan kekerasan, Wira. Ingat, Tok. Kalau kasa yang datang, kasa yang naik. Lebih baik perkara ini dilupakan saja, Tok. Wira, anak bini orang kau sanggup mengusik. Apa kata kalau adik atau mak kau kena usik macam Citra? Adik saya dan mak saya jangan disebut-sebut. Dengar tu. Kalau kena apa-apa pada dia, semua jangan disebut-sebut. Kalau tentang orang lain, apa saja boleh dibuatnya. Apa nak kita lingkungan? Lagi lama di perdebat tu hidup, lagi banyak bencana di balik kampung kita ini. Ya, nanti anak pilih itu pula dosanya. Mari, mari, mari. Sampai rapat lagi, dari tembus ke depan. Siapa lagi mau? Pak Bulat mau? Tok Sidang mau? Rapatlah! Rapat! Rapat! Undur golong. Bahaya saja kalau kita merapat. Dua anak aku dibunuhnya hari ini. Satu masa nanti aku akan menuntut bela juga. Tolong angkat sepaju. Mari undur, Sulat. Undur juga. Dari hari ini, semua sudah di bawah telunjuk kita. Kita boleh buat apa kita biar suka. Kita buat keramaian, ya? Ya, kita mesti buat keramaian. Tapi mana dia barang-barangnya? Barang-barang. Kita tunjuk tempat kuasa kita kepada orang-orang kampung. Apa yang kita mau, kita ambil. Siapa menentang, kita ajar. Biar mereka tahu siapa Wira dan kawan-kawannya. Kalau kita berkumpul di rumah ni pun... Lebih seronok lagi kalau kita berkumpul dekat gua yang di bukit Tukuku tu. Betul kata kau, Adi. Hei, kubu kita sekarang dekat gua bukit Tukuku, tahu? Bagus, Adi! Bagus! Kalau tak ada perempuan, tak seronok lah. Apa kesusahan perempuan? Kawasan kita luas, kita cari dalam kampung. Kalau tak dapat, kita pergi kampung lain. Ya! Anak kerbau saya mati tertambat. Ala gunung mati tertambat. Sudah lama aku mencari. Aku mencari, barulah ini sayang aku mendapat. Ala gunung aku mendapat. Kau baru mendapat.
apa guna pasang pelita? Pasang pelita kalaulah tidak sayang dengan sumbunya. Ala gunung dengan sumbunya. Apa guna bermain mata? Bermain mata kalaulah tidak sayang dengan sumbunya. Ala gunung dengan sumbunya. Macam mempedu, alah gunung macam mempedu. Jangan suka kata begitu, kata begitu. Belumlah cuba sayang, belumlah tahu. Alah gunung belumlah tahu. Kalau Pak Karma. Ah. Betulkah dia dah balik, Bogong? Betul, Tok. Saya nampak Mak Utik semua di dalam perahu untuk sidang. Kalau begitu, betullah dia dah balik. Kau beritahu orang-orang kampung, malam ni sekarang kita pergi ke rumah Pak Karma, ya? Baik, Tok. Ah, kau pun pergilah. Baik, sama. Tok. Tok sidang rupanya. Ramai pula ni. Sila naik. Saya sembahyang tadi, jadi tak dapat nyawut. Sembahyang? Ya. Saya dan Kesuma sudah memeluk agama Islam di Melaka. Sembahyang ini satu dari rukun-rukunnya. Duduklah, Tok. Duduk. Ada apa datang ni? Pak Karma mana, Mopi? Tak dengar kabar ke? Pak Karma meninggal. Lebih kurang sebulan sesudah kami sampai di Melaka. Dah meninggal? Kami ingat dia ada tadi. Kalau ada apa-apa, saya lah gantinya sekarang untuk sidang.
Begini, kami datang ni nak menceritakan. Selama Mak Uteh pergi ke Melaka, si Wira sudah mengganas. Bukan saja dia nakal mengusik dan merampas harta benda orang. Bahkan sampai kepada membunuh pula Mak Uteh. Tak berani menentang dia. Iya ke? Astagfirullahaladzim. Di mana dia sekarang? Di mana lagi? Tentulah di tempat dia dan kawan-kawan dia berkumpul. Di gua Bukit Tekukur. Ah, ya, di situlah. Adik, jangan takut adik. Apa yang takut? Sudah. Dah lama aku tunggu kau di sini, Pak. Ada apa? Orang tua kau dah balik dari Melaka. Tidak, tadi. Bira. Mari kita jumpa dia lah, Bira. Kau nak jumpa orang tua aku, kau nak jumpa ke semua. Mari kita tukar pakaian. Nanti kita ke sana. Pak Golo, mari kita semua balik dulu, ya. Ha, mari. Ha? Dan, ya. Kalau inginkan peraturan, memang baik memeluk agama ini. Iyalah, Mautih. Tetapi bagaimanapun, biarlah kita tampi dan tapis terlebih dulu. Tak lama lagi ada guru yang datang dari Melaka. Kerana saya jemput dia kemari. Kalau nak jelas nanti, bertanyalah pada dia. Tentang perkara siwira itu, serahkan pada saya merundingkannya. Terima kasih, Mautih. Kami balik dulu, ya. Mari. Kau Hadi, Wira, mari Pak cakap. Wira, aku pergi belakang dulu ya. Ayah mana, Mak? Ayah kau dah meninggal di Melaka. Hah? Jangan kau sangka bila ayah kau datang ada kau nak bersenang lenang dan nak bermaharaja lela macam kata Tok Sidang tadi tu, Wira. Kenapa marah-marah? Kau jangan nak belagak dalam rumah kedua, Wira. Kau sudah membunuh, merompak, mencari musuh sesama manusia. Besar sekali dosa kau, tahu? Kalau kau tak bertobat, api neraka tempat kau nanti, tahu? Apa Mak cakap ni? Saya tak ertilah. Kau memang tak erti, Wira. Kalau engkau dengan orang-orang kampung ni dah Islam dari dulu, takkan terjadi perkara ini semua. Islam melarang mencuri, memusuh-musuh sama sendiri. Apalagi membunuh orang, Wira. Wah, Mak ni dah terpengaruh dengan agama yang di Melaka. Itu nampaknya. Ya, aku dan Kesuma sudah Islam. Sayang, kalau kau ikut ke Melaka kemarin, takkan kau jadi begini. Aku heran, Wira. Kita orang yang paling kaya dalam kampung ini. Kenapa kau nak jadi penyamun? Kalau kau ingin nak berbini, anak siapa saja yang tak boleh dipinang? Mak tak tahu. Saya tak mau kekayaan. Saya mau bebas membuat segala hati saya. Saya tak suka beragama. Saya sukakan kuasa yang saya boleh gunakan pada orang-orang lain. Tak ada orang yang lebih berkuasa dari Allah, Wira. Siapa yang lebih berkuasa dan siapa yang lebih cerdik dari saya? Mak cakaplah, cakaplah. Banyak orang yang lebih cerdik dari kau, Wira. Tetapi tak ada yang lebih dari Tuhan yang menjadikan alam ini. Cakap Mak ih, karut sajalah. Aku tak mau bertengkar sama kau. Satu saja yang aku pinta, pulangkan semua harta orang yang kau rampas itu. Pulangkan? Mak sangka tadi masih budak-budak lagi ke? Orang kampung ini dan kampung-kampung yang lain, semuanya dah kecut memandang saya. Mengapa pula saya mesti berubah dan tunduk pada dia orang? Ceh! Berapa lama yang kau sangka kau boleh menundukkan orang kampung ini, Wira? Lagi saya mesti hidup. Tak baik cakap terkebul, Wira. Ingatlah, aku ni mak engkau. Ikutlah kata mak. Pulangkan harta orang. Ubah resmi kau, nak. Mak, biar orang kata saya beraja di mata, bertuan di hati. Mak atau siapa sekalipun tak boleh mengubah cara hidup saya. Kalau kau tak mau, sudah. Aku akan gunakan harta kita mana yang ada untuk mengganti kerugian harta orang-orang kampung ini. Walaupun kita kaya, tapi tak cukup, Mak. Aku tak peduli. Biar aku pakai ke dana.
suka timak lah. Mak pulang kepada orang kampung, nanti si ambil balik. Mira, lebih baik kau jangan pijak rumah ini lagi selagi kau belum bertobat. Dan kau robaklah kalau kau itu. Kau pergi, keluar! Baru keluar saya keluar. Saya tak rugi apa-apa. Keluar! Kesuma, kau sudah berubah dari dulu. Kenapa, Kesuma? Tak pegang aku, Adi. Tak boleh pegang. Kenapa dulu boleh, sekarang tak boleh, Kesuma? Apa kau sudah benci dengan aku semua? Tidak. Tetapi dulu aku belum Islam. Agamaku melarang lelaki perempuan yang belum kahwin berpegang-pegangan. Mengapa kau memeluk agama yang melarang itu tak boleh, ini tak boleh semua? Kalau semuanya boleh dilakukan dalam dunia ini, tak ubahlah kita hidup sebagai binatang. Aku tak mau cakap tentang agama dengan kau. Kesuma, aku mau tahu. Kalau kau tak benci, apa kau masih sayangkah dengan aku, Kesuma? Sayang? Jadi, kau tak jatuh hati dengan sesiapa di Melaka, Kesuma? Tidak. Kesuma. Jangan pegang aku, Adi. Baiklah, baiklah. Aku tak pegang. Kalau begitu, bolehlah kita kahwin, Kesuma? Boleh. Tapi kau mesti berjanji. Janji? Cakaplah apa saja, Kesuma. Aku tetap sayangkan kau. Selagi nyawa di kandung badan. Selagi ada bulan dan matahari. Berjanjilah kau dengan rela hati memeluk Islam. Dan buang perangai jahat kau yang kau lakukan bersama-sama dengan Abang Wira. Apa? Aku masuk Islam? Buang kesukaan aku? Apa artinya hidup kalau begitu semua? Hidup lebih berarti lagi kalau kau turut kata-kataku, Adik. Janganlah begitu semua. Suruhlah aku berjanji yang lain. Kalau kau tak sanggup berjanji yang sebegitu ringan, aku pun tak dapat menunaikan kemauan kau, Adi. Pendirian kau sekarang bertentangan dengan pengajaran agamaku. Kita tak sehaluan. Lebih baiklah kita berjauhan. Kesuma, kau lebih sayangkan agama kau dari aku, ya? Ya, Adi. Dan kau lebih sayangkan keganasan kau dari aku. Semua ini saja yang dapat aku kasih pada kau. Lain-lain harta aku pun dah habis. Aku bagi-bagikan pada orang-orang kampung ini. Kalau begitu tak payah diganti lagi kerjaan saya itu lama, Ote. Aku sudah berjanji. Aku mesti menepati janji. Ambillah. Harta dunia memang tak ada guna pada aku. Terima kasih, Lama Ote.
Sudah tak ada apa-apa untuk dimakan, Mak. Kalau begitu, berpuasa sajalah kita, Teguh, Mak. Sudah dua hari kita tak makan apa-apa, Mak. Iya juga. Coba cari ubi atau apa-apa di sebelah darat itu, ya, Nak. Baik, Mak. Akan tu dong kau ke Suma. Suma pergi ya, Ma. Mana dia ke Suman? Dah begini lama belum balik-balik juga. Ah, Golok. Ada kau nampak ke Suman tak? Ada. Di mana? Di satu tempat, tapi aku tak mau cakapkan. Apa artinya cakap kau ini, Golok? Begini, Mautik. Kau boleh menggantikan kerugian orang kampung ini dengan harta kau. Tapi dengan apa kau nak gantikan kerugian aku? Aku dah hilang dua anak dengan sebab Wira, tau? Aku pun tak tahu bagaimana nak mengganti kerugian kau, Golok. Kalau dengan barang apa pun dah tak ada lagi. Hanya rumah ini sajalah yang... Kalau digantikan dengan emas 10 pikul pun, aku tak puas hati, Mangti. Aku mau nyawa Wira sebagai gantinya. Astagfirullah. Tak baik menyimpan dendam, Golok. Tuhan paling sayang pada orang yang sanggup membalas kejahatan dengan kebaikan. Tahu? Jangan kau nak cakap pasal Tuhan kau dan ugama kau dengan aku. Hei, Mauti. Aku sudah menangkap Kecuma dan menyembunyikannya. Ini buktinya, tahu? Ya Allah. Apa maksud kau ini, Golok? Kenapa kau tangkap Kecuma? Aku mau jadikan Kecuma umpan supaya Wira datang, tahu? Ya Allah. Kau beritahu Wira. Dia satu orang mesti datang menyerah diri ke rumah aku. Kalau tidak adanya, aku bunuh. Sampai hati kau, Golok, berbuat begitu. Kalau kau ingin mengambil nyawa, ambillah nyawa aku. Lepaskan Kecuma. Nyawaku tak guna. Wira pun tak sayangkan kau. Tolong, Golok. Jangan kau apa-apakan anak aku. Aku tidak mengapakan dia kalau Wira datang menyerah diri. Aku beri tempoh sampai tengah malam ini. Dan dia mesti datang dengan tidak membawa senjata. Kalau aku ditipu, nyawa Kecuma menjadi balasannya. Ya Allah, selamatkanlah anakku. Kalau kau mau dia selamat, lekas beritahu Wira di buah bukit Subur. Tetapi ada yang aku nak sampaikan pada kau. Adik kau Kecuma sudah dicuri oleh Pak Golok.
Apa betul kan, Makcik? Kalau kau berkandakan Kusuma selamat, kau mesti menyerah diri ke rumahnya sebelum tengah malam ini. Kau mesti datang seorang. Jangan bawa apa-apa senjata. Pak Golo nak menunjukkan dia lebih berani dan lebih cerdik dari aku. Kalau kau tak buat seperti kata dia, nyawa adik kau akan jadi mangsanya, Wira. Dia boleh buat apa suka. Dia sangka aku bodoh boleh masuk dalam perangkatnya. Mari kita serang rumah mereka, Wira. Jangan. Jangan. Kalau nyawanya terancam, nanti Kusuma dibunuhnya, Adi. Kusuma tak ada di rumah itu, Adi. Kau percaya kata. Pak Guru pun cerdik. Kusuma disembunyikan tadi mana-mana. Dia dengan kawan-kawannya saja menunggu nak membunuh aku di rumah ini. Wira, selamatkanlah adik kau. Selamatkan dia dan gantikan nyawaku. Terima kasih. Aku mudah daripada Kusuma jadi. Aku tak mungkin. Mengapa begitu sekali kejam hati kau, Wira? Ya Allah, hapuskanlah kezaliman dari hati anakku yang sesat ini. Nanti kita. Apa pun kita nanti lagi, Wira? Semakin lama, semakin ramai orang yang mentang kita, Wira. Thank you.
Golo, mana Wira tadi? Entahlah, Maute. Sudah selesai kerjanya. Dia pergilah. Rumah kau? Tengoklah. Kejam. Sungguh kejam, Wira. Saya tak sangka Maute sanggup menentang Wira. Kerana nak menyelamatkan rumah saya. Tapi aku tak jaya. Ya. Tapi kejujuran hati Maute berkesan sangat pada jiwa saya. Maute, saya minta ampun. Kalau tadi saya berlaku kasar pada Maute. Tidak. Tak mengapa, Golok. Lagi sekali aku minta. Kalau kau nak bunuh Kesuma, bunuhlah aku dulu. Dan kerana rumah kau dah dibakar Wira, ambillah rumah aku sebagai gantinya. Mulia sungguh hati Maute. Tak patut saya buat begini. Yang bersalah ialah Wira. Wira saja yang patut dituntut. Marilah saya jumpakan Maute dengan Ketua. Kalau hati kau sudah berubah, aku bersyukur kepada Allah. Guru, marilah kita jumpa Kesuma. Perbuatan kau ini sia-sia saja. Takkanlah Wira nak masuk ke dalam perangkap kau. Kalau tidak dia, kau saja yang kami habiskan. Apalah guna membalas dendam kita. Lagipun, kalau Wira telah membuat dosa, kenapa kamu pula ikut berdosa dan berbuat kejam? Dia orang Islam. Hati mesti membaik saja. Kabarnya, dipegang pun tak boleh. Ya, ke? Mengapa kita tidak buat dia seperti kau dibuat Dek Mira dulu? Mula-mula dia buka baju kau, kan? Ha? Bangun! 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 Ini kan? Kemudian tukar yang pulang, kan? Ini mengusik Kesuma, ya? Kau mengusik dia, sama juga kau mengusik aku, tahu? Aku tak pernah membunuh orang. Kali ini aku bunuh kau dua-dua. Jangan, Nadi. Jangan. Dia mengusik kau dan nak membunuh kau, bukan? Kan aku mesti selamat dan tak ada apa-apa, kan, ya? Mengapa baju kau dikoyakkan? Apa salahnya? Wira pun membuat citra begitu juga, bukan? Aku tidak mau bertengkar dengan kau. Biar aku bunuh kedua-dua bertemah ini. Kau tak boleh membunuh orang yang tak berdosa, Adik. Dia berdosa kerana mencolek kau, Kesuma. Dia tak akan mencolek aku kalau Wira tidak membunuh Pagi dan Jawi, tahu?
dia berani menentang Wira. Lebih kau Wira, bunuh Wira. Kalau kau cemarkan tangan kau dengan darah mereka, aku tidak akan kawin dengan kau lebih lemah. Mauti, saya tak mengerti kenapa kami yang memang bertujuan jahat terhadap Mauti dan Kesukma, tapi sebaliknya bukan saja kejahatan kami itu diampunkan, bahkan Mauti dan Kesukma sanggup mempertahankan nyawa untuk membela kami. Kenapa begitu, Mauti? Aku dan Kesukma hanya menurut ajaran Islam, Gulu. Nabi Muhammad pernah berkata, orang yang mengampunkan orang yang berbuat inyai pada dirinya itu, dia akan dapat tempat yang mulia di sisi Tuhan, tahu? Nah, ambil. Jadi ajaran Islam ini semata-mata untuk berbuat baik sama manusia? Memang betul, Golok. Islam mengatakan semua manusia bersaudara. Mereka mesti tolong-menolong. Tak pilih bangsa, darjat ataupun warna kulitnya, Golok. Islam menyuruh kita berbuat sesuatu itu dengan jujur dan dengan kerana Allah. Bukanlah untuk kepentingan sendiri. Baik benar caranya itu. Ingin saya nak memeluk igami itu, Mauti. Syukur. Saya juga, Mauti. Saya pun mau. Saya nak jadi macam Kesuma. Alhamdulillah. Mauti, apa Mauti? Siapa tu? Saya duga. Ada orang di bawah Mauti. Katanya dia dari Melaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Guru rupanya. Baru sampai, Tuan Guru. Ya. Yeah. Silakan naik. Terima kasih. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kabar baik, Tuan Guru. Tuan Guru, ini Pak Golok
ini anaknya Tulak dan Sutra. Ada baik. Pak Golo, inilah tuan guru yang saya jemput dari Melaka. Tuan guru, orang bertiga ini ingin nak masuk Islam. Syukurlah. Tidak sia-sia saya datang kemari. Bukan dia saja. Boleh jadi banyak lagi orang-orang kampung ini yang ingin menganut Islam. Alhamdulillah. Saya rasa tentu ada pihak yang akan menggunakan kekerasan menentang tuan. Apa boleh buat? Nabi kita pun pernah menerima tentangan. Tetapi pihak kita, jangan sekali-kali menggunakan kekerasan. Tuhan beserta dengan orang yang sabar. Tuan Guru, besok bolehlah kita jumpa dengan orang-orang kampung, ya? InsyaAllah. Saya harap Pak Golok dan anak-anaknya dapat menolong kami dalam mengembangkan agama suci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah taala hadzihi da'wah kita. Lempar ah. Lempar. Lempar. Apakan budak-budak itu? Di satu masa nanti, mereka akan sadar. Tapi mereka melukakan tuan guru. Tidak mengapa. Bertenanglah, saudara. Bertenanglah. Silakan duduk. Sekarang, marilah saya terangkan tentang ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin. Ilmu ini ialah punca kita mengenal sifat Allah. Sifat yang pertama ialah wujud, artinya ada. Adanya Tuhan itu tidak dengan permulaan. Dia terjadi dengan sendirinya dan balik lagi.
Tulan, ulurkan air. Nah, minum air ini. Alhamdulillah. Ampunkanlah saya, Tuan Guru. Saya tak sangka dengan perbuatan saya yang jahat tadi. Datuk balas dengan baik ini. Datuk telah menyelamatkan nyawa saya. Ampunkanlah saya juga, Tuk. Saya juga, Tuk Guru. Ampunkanlah. Ampunkan saya, Tuk Guru. Sudahlah. Tidak mengapa. Sepatutnya, kamu semua bersyukur kepada Tuhan. Kerana Dia yang telah menyelamatkan kau. Aku cuma melakukan sesuatu. Tetapi Tuhan yang telah mengkabulkannya. Saya bersumpah. Saya tidak akan berbuat jahat lagi, Tuk. Terimalah saya masuk Islam, Tuk Guru. Ya, Islamkanlah saya juga, Tuk. Saya juga Islamkan, Tuk Guru. Saya juga, Tuk. Suruh-suruhkah kamu nak jadi orang Islam? Ya, Tuk Guru. Nampaknya dengan pengajaran Islam sajalah ada rasa kasih mesra dan tolong-menolong sesama kita. Saya akan mengajak sesemua kawan kita masuk Islam, Tuk Guru. Ingat, Islam tidak membenarkan menggunakan kekerasan dan paksaan. Baik, Guru. Alhamdulillah. Kalau begitu, mari saya ajarkan kamu semuanya mengucap dua kalimah syahadat. Banyak kawan-kawan kita yang sudah masuk Islam, ya, Di? Kalau begitu, kita pun ikut langkah mereka. Kalau, kau jemput Tok Guru dan Makcik kemari. Katakan aku dan menyesal. Kita semua minta diislamkan di sini. Pergilah. Baiklah. Adi, ingat, tuak tak boleh diminum, perempuan tak boleh dipegang. Ha? Saya tak sangka Lira sanggup nak bertobat dan nak memeluk Islam, Tuan Guru. Tuhan Maha Berkuasa, Mak Uti. Jangan katakan hati manusia, sedangkan dunia ini boleh diubahnya. Syukur. Syukur saya pada Tuhan.
Masuk, Mak. Saya kata dulu. Mas Guru, inilah sebagian kawan-kawan saya yang hendak masuk Islam. Semua sudah sedia, kan? Sudah. Susah sih, Mak, lihat kau dah berubah, Bira. Saya fikir lebih baik segera kita mula. Sekarang juga, Tuan Guru? Ya. Baiklah, Tuan Guru. Sama-sama. Sekarang! Ya Allah, apa artinya ini, Wira? Artinya, Mak dan orang tua ini sudah dalam tawanan saya, tahu tak? Bukankah kau sudah tobat, Wira? Tobat? Tobat apa? Kau nak masuk Islam, bukan? Jangan sebut tentang Islam. Aku memanggil kau kemari untuk memberitahu kau supaya berhenti mengislamkan orang. Bukan itu saja. Aku mau kau lupakan pengaruh Islam itu. Terangkan kepada orang-orang kampung. Ugama itu karut. Karut, tahu? Wira! Kau sudah hilang nakal, kan? Mak, diam! Wira, kau belum tahu lagi. Ugama Islam bukan merusakkan orang. Tetapi... Wira! Aku tak mau dengar. Mau tidak mengatakan ugama ini karut? Islam tidak karut, Wira. Aku mau kau mengatakan karut. Tidak. Tidak, ya? Wira! Kalau Pak tak mau kena macam dia, Mak terangkan kepada orang kampung. Supaya melupakan ugama itu. Lebih baik aku mati, Wira. Ya Allah. Qul la yusibana illa ma kan. Hai! Hai! Ya Allah. Sekarang mau tak mengikut tangan aku tadi? Hai! Hai lagi! Ya Allah, ya Jari. Allah. Ya Jari. Oh tidak! Hai! Ya Allah. Ya Allah. Tentu sanggup membuat apa saja. Belum mau menurut kataku, jaga banyak kebunuh di sini. Kalah, jaga di sini. Baik. Allah.
Kala. Bagaimana kedua-duanya, Kala? Dah tak dapat bergerak lagi, nampak? Minum ini, Makcik. Ayah, bantu. Ayah tua tu. Jangan. Kalau begitu, mari kita kasih keluar. Saya datang nak melepaskan Makcik satu. Kawan-kawan Wira. Saya ingin masuk Islam, Tuku. Bolehkah orang yang jahat seperti saya ini masuk Islam? Tuhan Maha Penyayang dan Pemurah. Dia mengampunkan sesiapa juga yang sungguh ikhlas dan mahu bertaubat. Nabi ada mengatakan, barang siapa yang sungguh ikhlas mahu bertaubat dari dosanya, seolah-olah orang itu tidak berdosa sedikit pun, Adi. Saya pergi tengok, Makcik. Ya. Minum, Makcik. Ya Allah, Hari. Kesuma dilarikan Wira. Dan dia mencabar aku pergi menyelamatkan Kesuma. Ini perangkapnya, Adi. Dia nak membalaskan pada kau. Ya, aku tahu. Tetapi aku tidak boleh membiarkan Kesuma di sana. Adi, biar aku pergi sama, ya. Tak usahlah, Tulan. Aku lebih tahu tentang gua itu. Aku seorang lebih selamat, Tulan.
sadar nanti, aku nak seksa dia dengan besi panas pula. Nah, mari! Dia jatuh di sana. Tolong dia dekat musuh. من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزرنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Dia ingin berjumpa dengan kau. Aku tak mau jumpa dia. Ini kali penghabisan kau berjumpa dengan dia, Wira. Kalau dia tak ada lagi bagus, kurang satu lagi dalam kampung ini. Wira, aku mengajak kau dengan baik, Wira. Oh, kalau aku tak mau, aku nak gunakan kekerasan dia. Ha? Aku datang tak bawa senjata, Wira. Kalau kau tak senjata, ini ada banyak. Tidaklah. Aku yang menunggu peluangnya. Aku ingin tahu, besar kau dan aku siapa yang lebih baik? Kompilot, kalau aku kan, aku sanggup dibawa ke sana. Nyawa mak, kau bertobat ya nak. Tobat ya. Aku tak tahu. Apa itu tobat? Kawan-kawan kau semua ada tobat, Wira. Jorang semua ini pembelot. Masuklah Islam, Wira. Apa untungnya kau orang masuk agama itu? Tunjukkan kepadaku apa buktinya. Kononnya ada Tuhan.
Tuhan yang lebih berkuasa. Tuhan hendak menunjukkan kuasanya, dan inilah satu contoh pembalasannya kepada manusia yang durhaka.